Sidang kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan atas terdakwa Era Yani alias Ahnaf Arafif kembali digelar dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa. Akan tetapi penasihat hukum terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi di persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Era Yani alias Ahnaf Arafif, terdakwa kasus penipuan profesi dan menikah sesama perempuan, kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak terdakwa 20 Juli 2022. Dalam sidang kasus pemalsuan gelar akademik tersebut, penasihat hukum terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi yang merupakan seorang berprofesi perawat. Era Yani melalui kuasa hukumnya Ineng Sulastri dan Mirna berupaya menghadirkan saksi meringankan. Saksi tersebut merupakan seorang perawat yang disebut memasangkan infus kepada orang tua NA yang sakit. Namun dua kali kesempatan diberikan oleh majelis hakim, kuasa hukum Era Yani tak berhasil menghadirkan ke persidangan. Usai sidang, Ineng Sulastri menjelaskan, pihaknya sudah berupaya datang ke klinik Admita di Kebun Bohok untuk bisa menghadirkan Putri Amelia sebagai saksi meringankan, namun saksi tersebut tidak diizinkan oleh kepala klinik. Direncanakan untuk hadirkan saksi Edecak. Ternyata saksi Edecak tidak diizinkan oleh kepala klinik. Kami telah datang ke klinik Admita alamat di Kebun Bohok. Informasi yang kami terima dari suster, awalnya dia bersedia memberi kesaksian. Setelah kami datangin klinik, tidak diizinkan oleh kepala klinik yang bernama Pak Tony. Tapi dokter Admita yang punya klinik, sempat berbicara sama suster Amelia, Putri Amelia, memang benar memberikan infus kepada korban, tetapi infusnya hanya sekedar protein. Itu keterangan dari dokter Admita. Untuk diketahui, saksi tersebut dihadirkan dengan harapan dapat meringankan dalam perkara penggunaan gelar palsu. Sebab dalam persidangan, Era Yani mengaku tidak pernah memberikan infus kepada orang tua NA, meski dirinya mengaku bergelar dokter. Iqbal, JEK TV, melaporkan.